Kewoman, halo teman-teman, balik lagi di Sakura. Langsung aja kita mulai tutorialnya. Nah, ini di awal game kita ganti dulu gaya rambutnya Sakura ke nomor 2, terus warnanya kita ganti ke hitam. Terus untuk glassesnya kita pilih nomor 10, warnanya juga hitam. Berikutnya untuk aksesoris kita pakai bando kucing yang nomor 31. Dan yang terakhir kita pakai ekor atau tail yang nomor 1. Oke, udah selesai, langsung ke dalam game. Nah teman-teman, ini Sakura udah di dalam game. Langsung kita ke kamarnya Sakura untuk ganti baju. Kita akan ganti bajunya Sakura ke baju baby 2 animal yang ini. Selanjutnya kita akan ganti warna dari bajunya ke warna hitam, biar bando yang di atasnya juga berubah warna nih teman-teman. Kalian ke menu, terus cara edit, di cloth color kalian pilih warna hitam. Nah ini udah berubah warna. Berikutnya kalian ke tempat ganti baju lagi. Kita akan ganti bajunya Sakura ke baju leather suit yang ini. Dan kita tinggal ganti deh warna bajunya juga teman-teman. Ini di cloth color kalian pilih warna hitam. Yeay, ini semua itemnya udah ada teman-teman. Selanjutnya Sakura akan atur posisi dari bandonya biar lebih pas. Ini kalian tinggal ke menu, cara edit, scroll ke bawah, di situ ada hair axle, kalian tinggal klik. Nah, di situ kalian tinggal atur aja posisi bandonya ke bawah sedikit, biar yang kelihatan cuma kupingnya. Terus kalian besarin ukurannya sedikit teman-teman, biar jadi kayak gini. Dan tahap terakhir, ini Sakura mau pilih pose mode yang sesuai sama si Catwoman teman-teman. Ini Sakura nemu beberapa, ada pose other nomor 120, kayak lagi menghindar dari peluru, ada yang nomor 119, terus pose talk nomor 73, dan yang terakhir yang pose dance nomor 45. Pokoknya kalian cari aja yang menurut kalian sesuai ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia tutorial menjadi Catwoman. Hope you like it, sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.